Stop! Penerima paling terendah adalah Eki dari Kepulauan Bangka Belitung. Sementara Jihan DKI Jakarta lebih tinggi dengan 22,36%. Iya, tapi selisihnya nggak jauh ini ya. Baik, kita berandai-andai ya. Jika salah satu juri menggunakan hak vetonya, maka secara otomatis Eki Kepulauan Bangka Belitung berhak melanjutkan ke babak selanjutnya. Dan Jihan Jakarta harus tersenggol. Tapi jika tidak ada satupun dewan juri yang menggunakan hak vetonya, maka sudah bisa dipastikan Eki dari Kepulauan Bangka Belitung yang harus tersenggol. Dan Jihan Jakarta selamat melanjutkan ke babak selanjutnya. Baik, dewan juri, siap-siap. Seperti biasa, kami hanya memberikan waktu 1 menit untuk berpikir, merenung, memilih, dan akhirnya menentukan apakah ingin menggunakan hak vetonya atau tidak. Sekali lagi kami informasikan, dari kelima dewan juri yang bertugas malam hari ini, hanya Reza yang sudah tidak bisa menggunakan hak vetonya. Karena beberapa saat yang lalu Reza telah menggunakan hak veto tersebut. Untuk Vildan, Bunda Rita, Inul Daratista, dan Devrico Audi, bersiap apakah ingin menggunakan hak vetonya atau tidak? Waktu kita berikan sebanyak 1 menit dimulai dari sekarang. Waktunya sudah berjalan. Ya, kita lihat apakah Vildan, ada Bunda Rita atau Bunda Inul atau Devrico akan menggunakan hak vetonya untuk bisa menyelamatkan Eki dari Kepulauan Bangka Belitung. Dewan juri, kami ingatkan, jangan ragu untuk menekan tombol veto jika memang menurut Anda peserta 30 detik diselamatkan. Ya. Oke, besar harapan Eki. Terlihat salah satu dari juri bisa menyelamatkannya pada malam hari ini. Apakah Bunda Inul yang sudah melakukan pertahanan? 20 detik. Bunda Inul dan Retista. Waktu semakin menipis. Oh. Dewan juri lakukan yang terbaik. Semua mata tertuju padamu, Bunda Inul. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Oh, sayang sekali. Ya. Sudah bisa dipastikan Eki dari Kepulauan Bangka Belitung Anda tersenggol. Dan selamat untuk Jihan Jakarta lolos ke babak selanjutnya. Baik, kita akan melihat polling lidah terakhir pada malam hari ini. Faisal Kalimantan Tengah berada di posisi pertama dengan 29,07%. Melda Jawa Barat di posisi kedua dengan 27,13%. Ya, Jihan DKI Jakarta di posisi ketiga 22,36%. Dan Eki di posisi terakhir, Kepulauan Bangka Belitung 21,44%. Eki, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat masyarakat Indonesia, buat pendukung Eki yang berada di mana, terkhusus di Bangka Belitung dan Bangka Selatan dan sekitarnya, mohon maaf kalau Eki belum bisa menampilkan yang terbaik. Dan buat keluarga, mohon maaf juga, mungkin rezeki Eki hanya sebatas ini dan Eki yakin di luar sana masih banyak. Amin. Semangat selalu ya. Ya, baik. Kamu bisa nonton tayangan lengkap Lida 2021 di channel Indosiar hanya di video. Jangan khawatir ketinggalan keseruan Lida 2021 secara lengkap di aplikasi video. Download aplikasi video sekarang juga. Penasaran kan? Siapa aja sih duta provinsi yang bertahan di Lida 2021? Kamu bisa nonton keseruannya di channel Indosiar di aplikasi video.